Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Ganing Channel. Di channel ini kita menggarap cryptocurrency ataupun dolar ya teman-teman. Untuk kali ini saya bakal berbagi salah satu website Vocet ya untuk penghasil cryptocurrency. Oke, untuk nama websitenya sendiri di sini Payu Crypto ya. Kalau saya sebut sih Payu Crypto ya. Pokoknya terserah dah. Apapun nama websitenya, di sini kita cuman mencari garapan receh ya. Oke, kita langsung saja. Di sini untuk pengguna baru wajib ya. Seperti biasa kita harus melakukan yang namanya registrasi terlebih dahulu. Dan untuk registrasinya cukup simpel ya. Untuk registrasinya kalian bisa klik di sini ya, tombol register ataupun di bawah sini ya. Itu sama saja. Oke, kita coba masuk di bagian register ya. Di sini untuk registrasinya cukup simpel ya, teman-teman. Di sini kalian cukup masukkan alamat email kalian yang aktif ya. Kemudian buat username, password, ulang paspor. Terakhir di sini ada verifikasi reCAPTCHA ya. Lalu kalian klik tombol sign up, maka secara otomatis kalian bakal dibuatkan ya untuk akun kalian. Oke, di sini saya anggap kalian sudah melakukan registrasi ya. Saya bakal skip untuk masuk ataupun melakukan login ya ke dalam websitenya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil ya melakukan login ke dalam websitenya. Di sini kita coba review dulu ya apa-apa yang bisa kita garap untuk di website ini ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwasanya usahakan pada saat registrasi kalian menggunakan alamat Gmail yang aktif ya, karena akan ada yang namanya verifikasi akun seperti ini ya. Kalau kalian sudah berhasil melakukan verifikasi, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, bahwasanya akun yang kita buat sudah diverifikasi oleh website ini ya. Tujuan verifikasi itu adalah agar kalian bisa melakukan penarikan ya atau withdraw ke akun Vocet Pay. Oke, untuk garapan yang bisa kita kerja di website ini ada namanya kontes ya, ada kontes. Kemudian di sini ada shortlist, PTC, Vocet, Vocet Claim ya, auto claim juga. Nah, di sini untuk menu auto claim sudah saya buatkan script ya untuk melakukan auto claim. Namun di sini untuk auto claimnya saya masih kurang tahu ya, dia menggunakan berapa energi untuk melakukan auto vocet ya, karena di sini tidak ditampilkan saldo energi ya. Jadi saya juga agak bingung ya, dia per claimnya menggunakan berapa energi teman-teman, karena di sini tidak ditampilkan ya. Meskipun masuk di menu auto claim itu juga tidak ditampilkan ya. Semoga saja unlimited ya. Oke, teman-teman, di sini penghasilan terbesarnya yang bisa kita kerja adalah bagian shortlist ya. Oke, kita coba buka shortlist. Di sini shortlist yang tersedia sebanyak 29 ya. Ini cukup lumayan banyak untuk kita kerja ya. Namun di sini ditampilkan bahwasanya total energi ketika kita mampu menyelesaikan semua shortlist itu cuman 145 ya. Kemudian total token ada 1930 token ya yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu menyelesaikan ya semua shortlist yang ada di sini. Dan untuk mengerjakan shortlist tidak perlu saya perlihatkan ya, karena saya rasa untuk kalian pencinta kripto sudah pasti paham ya bagaimana cara mengerjakan shortlist itu seperti apa, teman-teman. Oke, di sini untuk per shortlist cuman mendapatkan 5 energi ya. Dan untuk reward token per shortlist itu 80 token ya. Yang ini kayaknya rata ya. Oh, beda, teman-teman. Ada yang 70 ya sama 60. Oke. Kemudian di sini ada juga PTC ya yang bisa kita kerjakan. Kita coba buka. Untuk PTC-nya ada 12 ya dan total token 225 yang bisa kita dapatkan. Oke, kemudian di sini ada juga Vocet Claim. Ini kalau tidak salah per 1 menit ya, claim time-nya 1 menit. Kemudian kita mampu melakukan claim. Waduh, wadidaw, iklannya lumayan banyak juga. Oke, untuk per hari kita mampu melakukan claim ya sebanyak 200 kali dan untuk rewardnya per claim itu 13 token ya, teman-teman. Oke, di sini ada anti botlin dengan reCAPTCHA ya. Di sini saya coba ya melakukan satu kali claim karena di sini agak lebih mudah ya daripada melakukan shortlin. Di sini ada 2 11 dengan 7 2 11 7 7
Oke, kemudian kita cukup klik collect ya. Oke, kita coba tunggu berhasil tidak ya. Oke, berhasil ya. Di sini saya berhasil melakukan klaim 13 token, teman-teman. Oh, iklannya ini banyak banyak amat ya. Oh. Pantas ini kita hack ya. Oke, di sini juga ada auto claim ya yang sudah saya buatkan script. Dan untuk timernya 1 menit ya. Kemudian untuk reward tokennya sebesar 5 token, cukup rendah juga. Tapi di sini tidak ditampilkan ya, teman-teman, bahwasanya per claimnya itu menggunakan berapa energi ya. Oke, di sini juga ada task, daily challenge, apalagi nih. Oke, saya rasa itu ya yang bisa kita garap di website ini. Oke, kita coba kembali ke dashboard. Di sini saya sudah ada token atau total balance sebanyak 3873 token ya. Di sini kita coba melakukan penarikan ya, apakah ini terbukti membayar atau tidak, teman-teman ya. Di sini ada 3873 ya. Kemudian oh, di sini ditampilkan nampaknya ya, teman-teman. Di sini disematkan bahwasanya instant withdrawal ya. Kemudian di sini ada choose payment metode. Oke, untuk metode paymentnya voucher pay semua ya. Oke, di sini saya bakal coba withdraw Bitcoin ya. Kira-kira dapat berapa ya, teman-teman? Karena mumpung lagi Bitcoin lagi turun harga ya. Semoga saja harga Bitcoin melunjak kembali ya. Oke, di sini metode paymentnya saya pilih Bitcoin. Oke, dengan token 3873, di sini estimasi Bitcoinnya 191 BTC ya. Oke, di sini untuk minimum withdrawnya 1000 token ya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan alamat Bitcoin ketika kita bakal melakukan withdraw ya untuk crypto Bitcoin. Jadi di sini kita ambil wallet dari VouchetPay untuk Bitcoinnya ya. Untuk wallet Bitcoin kita bisa pilih di sini ya, menu deposit. Kalian pasti sudah tahu ya. Oke, untuk wallet Bitcoin kita copy, cukup klik satu kali saja maka secara otomatis dia bakal melakukan mengcopy ya. Oke, selanjutnya kita masukkan di sini. Kita tempel, lalu kita klik withdraw ya. Dan di sini katanya instant withdraw, semoga saja instant. Oke, kita coba withdraw. Oke, mantap, di sini good job ya. 3873 token has been sent to your account. Di sini sukses ya. Kita coba langsung cek di VouchetPay. Kita kembali ke user dashboard. Oke, untuk paymentnya kita geser ke bawah. Oke, ini bakal masuk atau tidak? Oke, teman-teman, di sini untuk paymentnya langsung instan ya, masuk ke akun VouchetPay saya yang barusan saya withdraw ya. Oke, namun di sini ada sedikit perbedaan ya. Sebelum saya withdraw tadi estimasi satoshinya itu 190 ya. Di sini yang masuk 188 satoshi BTC ya. Ini saya kurang tahu juga apakah ada fee atau tidak ya. Di sini tadi ditampilkan 190 ya. Oke, kita coba cek ya. Di sini 3873 ya. 3873. Oh, salah ya. Atau 3783 ya. Berapa ya? Oh, ini ya total token saya 3873. Ini kita copy, kemudian kita coba di sini tempel. Oke, sekarang berubah ya. Estimasi BTC-nya satu si BTC ya 185. Tadi 190 ya. Berarti di sini untuk penarikannya itu tergantung dari harga kripto yang sekarang ya, teman-teman. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya harga Bitcoin mulai naik ya. Oke, ini lumayan mantap juga karena penarikannya ngikut di harga sekarang ya, harga pasar. Jadi di sini saya sarankan kalian garap cepat-cepat ya untuk websitenya, mumpung lagi turun harga ya semua kripto. Jadi kalian bisa kumpulin lumayan ya untuk kedepannya kalau dia naik harga. Oke, teman-teman, di sini kita bakal coba untuk melakukan auto voucher ya atau auto claim di Termuk. Jadi di sini saya bakal coba keluar dulu ya, logout dulu, jangan sampai kena banet ya kalau login secara bersamaan. Oke, di sini sudah berhasil keluar ya. Sekarang saya bakal buka di sini ya emulator Android, sekaligus saya bakal menjalankan file scriptnya ya, teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi web browser ya. Ini bisa kita gunakan untuk melakukan capture data ya.
Oke, di sini saya sudah berhasil melakukan login ya. Login kedua di emulator Android ya, teman-teman. Karena di sini kita bakal melakukan auto claim ya menggunakan Termog. Jadi di sini saya membutuhkan yang namanya user agent dengan Chuki ya. Kita coba langsung persiapkan file scriptnya ya. Di sini saya menggunakan aplikasi CX File Explorer ya, seperti di konten-konten sebelumnya. Aplikasinya sama ya. Oke, untuk file scriptnya di sini namanya payucrypto ya .zip. File ini bisa kalian dapatkan di grup Telegram atau kalian juga bisa langsung download ya. Klik link yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Kalian bakal diarahkan masuk ke dalam website resmi saya ya, yang sudah saya buat, yang sudah juga saya posting sebelumnya ya. Oke, di sini file scriptnya kita ekstrak terlebih dahulu ya. File ini kita centang ya, sama ya seperti di HP kalian. Oke, kita klik more. Ini tampilannya besar sekali ya untuk emulatornya. Oke, di sini saya bakal mempersimpel ya. Saya bakal langsung melakukan ekstrak ke penyimpanan telepon, teman-teman. Jadi saya cukup klik extractor ya, biar lebih mudah pada saat pengetikan alamat botnya ya di Termog. Oke, untuk ekstraknya selesai ya. Kita coba cari. Oke, untuk nama foldernya payucrypto, teman-teman. Di sini hanya ada file bot ya. Untuk file tambahannya bakal kita masukkan di Termog, teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka Termog ya. Oke, di sini saya menggunakan Termog. Ini masih versi lama ya. Seperti biasa kita cukup ketik cd spasi garis miring sd card garis miring, kemudian kita ketik nama folder botnya ya, karena saya simpan di penyimpanan telepon. Jadi saya cukup ketik payucrypto, kemudian enter. Oke, berhasil masuk ke dalam foldernya ya. Sekarang kita bisa ketik ls untuk memastikan file apa aja yang ada di dalam folder payucrypto ya. Kemudian kita enter. Oke, cocok ya, hanya ada file bot.php. Oke, sekarang kita cukup ketik php spasi bot titik php, kemudian kita enter. Ketika menjalankan file scriptnya, maka secara otomatis kalian bakal diarahkan untuk masuk ke dalam websitenya ya. Kemudian bakal ada pilihan bahwasanya kita bakal masuk ke browser apa saja ya. Jadi di sini kalian bisa gunakan browser Kiwi browser, kemudian web browser juga bisa, teman-teman. Dan kali ini saya mencoba menggunakan yang namanya web browser ya. Oke, anggaplah tadi saya pilih web browser ya. Di sini saya batalkan karena saya sudah buka aplikasinya ya untuk web browser. Oke, di Termog pertama dia minta user agent ya, teman-teman. Jadi kita butuh user agent. Untuk user agent kalian bisa pilih ya. Kalian bisa pilih di menu titik 3 di sini di aplikasinya. Kemudian kalian cari. Selanjutnya kalian pilih menu setting ya di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini setting ya. Kita masuk di setting. Oke, pada saat kita memilih menu setting untuk user agent langsung muncul ya di sini. Untuk mengcopy-nya kita cukup klik bagian user agent, maka dia bakal muncul seperti ini ya untuk user agent-nya. Kemudian ini user agent kita blok ya. Kita select all. Kita blok ya untuk user agentnya, kemudian kita copy, lalu kita paste di sini ya di Termog, teman-teman. Kita paste, kemudian kita enter. Oke, sekarang dia minta cuki ya. Untuk cuki kita masih ambil di web browser ya. Ini kita cancel, kemudian kita kembali. Nah, sekarang kita buka lagi menu titik 3 ya di sini. Dan untuk value cuki kalian bisa pilih menu edit cuki ya di sini. Kalian klik edit cuki. Nah, secara otomatis di sini ada jendela pop-up untuk cukinya di sini langsung ditampilkan, teman-teman ya. Oke, jadi untuk cukinya kalian bisa blok semua ya atau pilih semuanya, bisa select all atau pilih semua. Kemudian kalian copy. Oke, kita bisa klik copy. Kita close. Kemudian kita paste di sini ya, kita paste di Termog seperti ini ya. Selanjutnya kita enter. Oke, teman-teman, di sini untuk file scriptnya berhasil melakukan login ya. Di sini untuk file scriptnya langsung melakukan auto claim ya. Di sini juga videonya saya bakal skip dulu. Saya bakal nungguin sampai dia berhasil melakukan claim ya. Oke, teman-teman, di sini untuk file scriptnya berhasil melakukan claim ya 5 token.
Dan sekarang total token saya ini ya, saldo saya menjadi 325 yang tadinya 320 ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya, karena di sini alhamdulillah tidak ada kendala, semua berjalan normal. Jangan lupa kalian dukung terus untuk channel ini ya, agar bisa tetap berkembang. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya ya.